صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. Tanda-tanda siapa-siapa gerangan orang yang dapat ampunan Allah, siapa-siapa orang yang dapat siksaan Allah, agar manusia bisa mengetahui dirinya, bisa menilai dirinya. Bila mana tergolong orang yang diampuni Allah, itu merupakan nikmat yang wajib disyukuri. Dan bila mana sekarang ini kita tergolong orang atau calon orang yang disiksa Allah, kita bisa berusaha untuk pindah, jangan sampai termasuk terus menerus dalam golongan itu. Nah, mereka mengatakan bahwa alamat orang yang diampuni Allah subhanahu wa ta'ala dosanya ada 5 tanda. Orang ini dapat maghfirah, ampunan Allah. Yang pertama tandanya itu ayyudawimat taubah. Orang itu selalu mengekali tobat. Orangnya selalu bertobat kepada Allah. Berapa kali tobatnya tergantung terserah kita. Pokoknya tobat kepada Allah itu merupakan sesuatu pekerjaan yang wajib kita jalani, pekerjaan yang wajib kita kerjakan setiap hari, agar kita tergolong dalam orang-orang yang dapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pun memberi contoh, inni la atubu ilallah bil yaum sab'ina marrah, rawahu an-Nasa'i. Sesungguhnya aku tobat kepada Allah dalam sehari 70 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tobat itu intinya adalah menyesali. Kenapa menyesali? Karena melakukan sesuatu yang menyakitkan, karena telah melakukan sesuatu yang membahayakan diri. Jadi sebelum kita menyesali, kita mesti tahu bahwa dosa yang kita lakukan itu adalah membahayakan diri kita, menyengsarakan diri kita, lalu kita menyesal. Nah, itu intinya tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, innal abda la yuznibu fa idza dzakarahu ahzanahu fa idza nadhara Allahu ilaihi annahu ahzana wa falalahu, akhrajahu Abu Nuaim bil Hilya. Kata Rasulullah, seseorang hamba dia berbuat dosa, baik dosa besar kah, dosa kecil kah, pokoknya seorang hamba ini berbuat dosa. Apabila dia ingat dengan dosa itu, dia sedih. Ingat lawan dosa, sedih. Ingat lawan dosa, sedih. Maka tatkala Allah memandang kepada itu hamba bahwa dia sedih karena dosanya yang telah lalu, ghafaralahu, Allah ampuni bagi dia. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa kata Rasulullah, ada dosa yang membawa seorang hamba ke surga, ada dosa yang membawa hamba ke dalam surga. Sahabat bertanya, bagaimana yang demikian wahai Rasulullah? Dia berbuat dosa, kata Rasulullah, kemudian dia sakit hati, kemudian dia menyesal, kemudian dia sedih. Ingat dosa, dia sedih. Ingat dosa, dia sedih. Ingat dosa, dia sedih. Setiap kali dia sedih, dia akan dapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kali dia sedih, dapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tanda orang yang mendapat ampunan Allah itu adalah, pertama, dia mengekali tobat.
tidak pernah hilang dosa-dosa yang telah lalu dalam ingatannya. Dia ingat dulu pernah melakukan dosa ini, melakukan dosa itu, dosa macam-macam. Ingat sedih, ingat sedih. Yang kedua, tandanya orang yang mendapat ampunan Allah, ayyukhalita bisalihin, bahwa orang itu suka berkumpul dengan orang-orang salihin. Tandanya orang yang diampuni Allah dosa-dosanya itu, katuju bakawan, katuju bakumpul, katuju bagabung dengan orang-orang salihin. Yang ketiga, tandanya ayyukubila ala ta'ah, bahwa dia selalu berhadap atas taat kepada Allah. Orang ini selalu rajin untuk ibadah kepada Allah, selalu tidak mendapat halangan dan rintangan untuk melakukan taat. Ini tanda orang sukses, tanda orang yang diampuni Allah. Ibadah apapun yang hendak dia lakukan selalu mulus, selalu kada ada rintangan dan halangan. Ada orang bila hendak beribadah ada halangan, hendak memperbuat ini ada halangan, sehingga kada terlaksana ibadahnya. Nah, kalau kita demikian, kita waspada dengan diri kita, jangan-jangan kita kada tergolong orang yang dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini hendak bangun kena pukul 3 nah sampai yang tahajud. Pukul 3 tabangun. Malam ini hendak bangun pukul 4. Bangun pas pukul 6. Malam esok kayak itu pulang. Malam esok kayak itu pulang. Alarm 2 biji diandak ya tuh, ada bangun. Nah, bila kita macam itu, kita waspada. Sako tagulong orang nang kada termasuk dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Orang yang tergolong dalam ampunan Allah selalu sukses, selalu mudah, selalu terlaksana ibadah yang dia rencanakan, ibadah yang dia inginkan. Yang keempat, ayyadhaba farahud dunya biqalbi, bahwa hilang kegembiraan dunia di hatinya. Hilang kegembiraan dunia di hatinya. Contohnya, kalau kita datang duit untung usaha kita 1 juta rupiah, dapat duit keuntungan 1 juta, suka kita, gembira kita karena duit dapat 1 juta. Nah, bila kita macam itu membahayakan kita. Dapat anugerah dunia, dapat nikmat dunia, kita gembira. Ingat situ aja itu membahayakan kita. Yang selamat macam apa? Kalau kita dapat anugerah dunia, dapat duit 1 juta, kita gembira bahwa ini adalah nikmat Allah dan ini akan kugunakan untuk kebaikan, untuk hal-hal yang diridai Allah. Dengan duit 1 juta ini aku senang. Kenapa? Karena aku bisa mengungkusi ini, bisa membantu itu, bisa sagan itu, sagan kebaikan macam-macam. Nah, itu kada termasuk gembira dengan dunia. Itu artinya gembira dengan akhirat. Yang kelima, ayyathiqa bidamanillah firrizik, bahwa dia percaya dengan jaminan Allah dalam rizki. Dia sangat yakin, dia sangat kuat yakinnya bahwa selama dia masih hidup, dia masih akan dapat rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat yakin selama dia masih hidup, dimanapun dia berada, pasti ada rezeki Allah untuknya. Nah, bila 5 itu ada dalam diri kita, kita syukur kepada Allah. Berarti kita ini termasuk di dalam orang yang yaghfiru liman yasha, yang mengampuni Allah bagi orang-orang yang dia kehendaki. Pertama, selalu tobat kepada Allah. Dalam sehari semalaman kada pernah kosong wiridnya, amaliyahnya daripada tobat, daripada mengenang dosa dan kejahatannya dan sedih atasnya. Yang kedua, dia selalu bergabung berkumpul orang-orang yang saleh. Yang ketiga, dia selalu mudah, selalu sukses, selalu terlaksana taat ibadah kepada Allah. Yang keempat, bahwa dia tidak ada senang dengan dunia,
kecuali dunia itu membawa kepada kebaikan akhirat. Yang kelima, bahwa dia sangat yakin dengan Allah, bahwa Allah memberi dia rezeki selama dia masih hidup di alam dunia ini.